Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana. Kali ini kita akan bahas pilih mana, kera atau monyet. Kamu mirip monyet. Sebuah umpatan yang sudah ada sejak dahulu kala, kalau kita sedang marah pada seseorang. Padahal kan yang mirip manusia adalah kera, bukan monyet. Tetapi kalau diganti, kamu mirip kera, gak asik ya? Hihihi. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya guys, supaya kamu dapat update dari video-video kami selanjutnya. Melanjutkan primata yang mirip kita ya guys, yaitu kera. Kera ini memiliki bentuk tubuh seperti manusia, memiliki bulu di sekujur tubuh kecuali mukanya, memiliki otak yang lebih cerdas dibandingkan hewan-hewan yang ada di muka bumi. Ekornya hanya berupa tonjolan saja guys, dapat berdiri tegak dan berjalan dengan kedua kakinya. Ciri fisik lainnya guys adalah kedua tangannya lebih panjang dari kakinya. Dalam bahasa Inggris disebut apes. Sedangkan monyet adalah primata seperti kera. Tangannya lebih pendek dari kakinya dan berjalan dengan empat kaki. Ekornya panjang, volume otaknya lebih kecil jika dibandingkan kera dan berhubungan erat dengan tingkat kecerdasan lebih rendah dibanding kera. Dalam bahasa Inggris disebut monkey. Di ilmu taksonomi atau sering disebut klasifikasi makhluk hidup, kera digolongkan pada keluarga Hominidae dengan jenis hewan simpanse, gorila, dan orang utan. Sedangkan monyet dalam keluarga Hylobatidae dengan jenis seperti monyet ekor panjang, bekantan, lutung, dan marmoset. Untuk tempat tinggal guys, kera banyak menghabiskan waktu di atas pohon dan suka bergelantungan. Sedangkan monyet hidup di atas pohon dan di tanah. Bahkan ada monyet yang hidup hanya di darat dan tanah saja. Demikian guys bahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi dengan materi pilih mana yang lain. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih.